Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. CCTV Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, merekam sejumlah gerombolan massa yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan gapura desa. Massa yang jumlahnya mencapai ratusan orang juga masuk ke pemukiman penduduk dan melakukan perusakan rumah, kaca jendela pecah, warung bakso dan juga tukang potong rambut yang juga kacanya pecah. Bahkan masjid juga mengalami kerusakan, kaca bagian selatan pecah yang diduga dilempar batu. Rusak juga ini? Iya. Rusak bagian apanya? Atap. Kena apa? Kena lemparan aspal. Ya, banyak waktu itu? Banyak. Waktu itu gimana itu? Di dalam atau bagaimana waktu itu? Di dalam. Terus tahu-taunya suara bagaimana itu? Ya, suaranya pak. Waktu itu ibu belum tidur? Bangun tidur. Terus sempat melihat keluar? Sempat. Yang ibu lihat di luar sana, para masanya itu bawa apa aja? Bawa celurit sama apa, petasan. Pedang juga? Iya. Itu udah teriak-teriak minta tolong di depan gitu ya? Enggak, takut. Takut? Kenapa tuh takut? Yang takut kan apanya? Bawa senjata tajam. Nanti ibu takut apa itu nanti? Ya takut dibacok atau apa? Takut dibacok ya. Jadi korban itu. Iya. Itu di samping rumah ibu ini yang rusak, apa ada beberapa rumah masjid yang rusak? Etalase yang buat gorengan kakak saya, terus sama masjid. Masjid. Penjual bakso itu. Iya, sama si penjual bakso sama sampingnya di depan yang ada jambunya itu. Yang kaca pecah itu. Ya. Untuk dengan kondisi seperti itu, perasaannya ibu bagaimana? Ya takut, terus trauma kalau kejadian lagi.